pertanyaan yang berbeda kepada pasangan calon lainnya. Waktu bertanya adalah 1 menit, waktu menjawab 1 menit, dan waktu menanggapi 1 menit. Langsung saja kita masuk pada segmen debat di antara para calon. Kesempatan pertama saya akan memberikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada nomor urut 3. Pertanyaan saya itu, bagaimana langkah saudara untuk memberikan suatu manfaat tentang ekonomi kerakyatan agar supaya itu benar-benar memberikan suatu kenyataan kepada masyarakat Kovinikum ataupun di kampung-kampung, karena ekonomi kerakyatan ini satu hal yang sangat penting yang perlu diberikan suatu suatu perhatian khusus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan menjawab apa yang telah diberikan. Jadi untuk ekonomi kerakyatan, tadi Pak Ramaris dengan konsep tanam, petik, olah, dan jual, ini kita akan memberikan modal, memberikan stimulan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para petani dan usaha lainnya dengan dana tunai 200 juta. Ini 200 juta per kampung ini. Ini bagaimana mengelola dana ini untuk konsep tadi tanam peti pola dua. Ini yang akan kita lakukan. Karena kita melihat bahwa petani atau masyarakat ini lemah dalam aset modal. Lalu tanah, kita pastikan kepemilikan tanah-tanah. Satu kakak, satu seperempat kakak. Dan sertifikat kami jamin itu, karena ini merupakan investasi dari mereka, sehingga mereka bisa hidup diperdayakan dengan kemampuan mereka. Itu sikap tugas pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Kita waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya yaitu bagaimana kepedulian kita untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, itu faktor yang utama juga, yaitu bagaimana kita bisa memberikan suatu pemahaman atau memberikan suatu pengajaran tentang keterampilan-keterampilan bagaimana masyarakat pelaku ekonomi kerakyatan itu lebih bisa memahami tentang cara bagaimana mengelola atau memanage suatu usahanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berbos kepada pasangan nomor 1 untuk memberi pertanyaan kepada pasangan nomor 3. Masih pasangan nomor 1, silakan memberi pertanyaan kepada pasangan nomor 2 atau tempat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana langkah apa yang saudara akan lakukan untuk kemudian lebih mengedepankan gender perempuan dalam suatu organisasi atau pemerintahan supaya dia bisa mendapat suatu tempat sesuai dengan disiplin ilmu yang dia telah dapati. Terima kasih. Silakan.
jawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini cuma bicara komitmen laki-laki saja. Sebenarnya dia berani tidak kasih ruang kepada perempuan. Ini bagi kami atau saya dan Pak Anwar tadi komitmen kami terkait aturan atau regulasi yang ada. Intinya komitmen pemimpin. Komitmen seorang pemimpin bagaimana dia mengangkat perempuan perempuan atau perempuan dan pendidikan. Itu saja. Terkait trik-trik kami, yaitu perempuan tidak bisa lagi dipandang sepele, harus mengurus dapur, mengurus anak-anak dan lain-lain. Tapi bagaimana memberikan ruang yang lebih untuk membuat ruang yang betul-betul perempuan bisa mengekspos semua kemampuannya, baik di tingkat birokrasi, di tingkat politik dan lain-lain seperti itu. Jadi saya kira kembali ke pemimpin-pemimpin saja, bagaimana dia diposisikan. Terima kasih. Silakan waktu untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Jadi memang terkait dengan bagaimana keterampilan perempuan di Papua ini yang bisa terwakili di setiap pemerintah maupun organisasi, ya ini mengacu juga kepada suatu undang-undang otonomi khusus ya, Papua, yang mana perempuan khususnya orang Papua ini harus juga bisa setara dengan laki-laki untuk menduduki suatu jabatan atau pimpinan yang ada di khususnya di Kabupaten Bohonigol. Terima kasih. Ya, kita lulus kepada pasangan nomor 1 dan 2 yang telah memberikan jawaban yang telah menyebabkan. Masih ada pasangan di jawaban nomor 4. Silakan waktu 1 menit diberikan untuk bertanya atau memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 4. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 4. Pertanyaan saya, yaitu tadi saudara pernah mengatakan bahwa bagaimana ya bisa mengangkat harkat dan martabat seorang pengusaha, khususnya pengusaha asli putra daerah. Nah, bagaimana langkah Anda untuk melakukan pengusaha putra daerah supaya lebih baik, ya. Ini jelas untuk mengangkat atau memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk yang pengusaha yang lebih baik, pasti adalah strategis atau langkah-langkah utama juga yang harus dia miliki supaya mendapatkan suatu kesempatan yang baik. Terima kasih. Silakan, bisa ditanggapi jawab pertanyaan yang diberikan. Terima kasih untuk pertanyaan dari pasangan nomor 1. Persoalan perusahaan Papua, kami berdua ketika Pak Calon Bupati lalu jadi Pak Calon Bupati untuk berhubung terus turun. Banyak Papua yang punya CV dan banyak dapat pekerjaan. Itu terbukti. Dan kami berdua akan melanjutkan hal itu. Berdasarkan undang-undang yang diberikan pemerintah dan kami berdua dan kebijakan, kami akan atur itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira keberpihakan kita kepada pengusaha Papua itu sangat penting karena memang selama ini pengusaha-pengusaha Papua itu dipinggirkan. Kenapa? Ini satu persoalan yang besar yang lain terhadap Papua. Oleh karena itu, saya pikir kita selaku pejabat daerah, apalagi kita anak Papua sendiri, kita harus melihat kita punya kawan-kawan kita yang dari Papua ini untuk menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Saya memberikan kesempatan untuk ditanggapi jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas jawaban dari Pesumpat. Namun saya pun menambahkan bahwa bagaimana kita meningkatkan sumber daya pengusaha orang Papua, jelas nanti kepimpinan kami itu bagaimana
kami akan melakukan suatu konsep-konsep pengajaran atau pelatihan-pelatihan tentang bagaimana yang sebagai pengusaha harus menguasai manajemen-manajemen perusahaan atau manajemen konstruksi yang baik, supaya ke depan apa yang diberikan tanggung jawab dan berikan tanggung jawab kepada sebagai pengusaha itu dia bisa menjalankan dengan baik, dengan dia telah menguasai proses-proses konstruksi yang baik atau pembangunan, cara membangun yang baik. Terima kasih. Kita berlalu kepada pasangan nomor 1 yang menyampaikan pertanyaan kepada pasangan 2, 3, dan 4. Masih dalam debat, kesempatan berikutnya saya memberikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk bertanya kepada pasangan nomor 1, 3, dan 4. Silakan, waktu 1 menit diberikan dan diberikan kepada pasangan. Terima kasih, Pak Nato. Pertanyaan saya yang pertama buat paslon nomor 4. Terlepas dari investasi, kami orang Papua, terlepas dari investasi ya, kami orang Papua kehilangan banyak tanah, khusus wilayah Auyu. Mohon maaf, waktu saat itu ada di dalam kepemimpinan kita. Bagaimana kita bisa memproteksi mereka terkait masyarakat Auyu yang minta maaf dari sisi peradaban, dari kalimat suku mereka agak sedikit di belakang. Bagaimana kita memproteksi itu? Terima kasih. Kami silakan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Saya kira untuk melakukan investasi itu sangat penting bagi kebutuhan daerah tersebut. Jadi sebetulnya tujuan daripada kedatangan investasi, menanamkan investasi di daerah itu sangat positif, sangat positif. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan perusahaan itu harus dulu bersama-sama melakukan membuat satu konsep pemberdayaan keberpihakan kepada masyarakat lokal, diberikan kepada itu sendiri. Nah, kadangkala perusahaan-perusahaan yang datang itu menipu kepada kita selama kepala daerah dengan janji-janji manis dan lain sebagainya. Setelah kita berikan izin, ternyata kesepakatan itu tidak dijabarkan di dalam mereka melakukan investasi di wilayah tersebut. Ini satu persoalan yang mendasar sekali di Selamat malam, selamat langsung ditanggapi pasangan calon nomor 2, Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya terkait investasi. Pertanyaan saya terkait kehilangan kami sebagai orang Papua atas tanah. Jadi saya tidak bisa. Terima kasih. Saya tidak bisa. Cukup. Kesempatan masih diberikan kepada pasangan calon 1 dan 2. Silakan. Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor urut 1. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri untuk tujuan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme yang akan saudara tempuh untuk menghindari adanya raja-raja kecil di daerah untuk menghindari terjadinya money politik? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak, jelas nantinya apabila saya jadi pemimpin di Povendigo, jelas kami akan melakukan perbaikan. Ya, perbaikan yaitu itu harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai lini, ya, baik OPD, ya, OPD, badan dan kantor, ya, supaya bagaimana apa yang selama ini kira-kira menjadi hal yang tidak baik itu yang dimaksud Bapak tadi itu bisa teratasi dan bisa
terakomodir untuk bisa menghilangkan cara-cara yang tidak baik yang merugikan masyarakat Bovidigul pada umumnya. Terima kasih. Maka silakan ditanggapi Bapak dari. Terima kasih atas jawaban. Menurut kami untuk mengatasi raja-raja kecil di daerah, untuk mencegah money politik, yaitu dengan penertiban dana partai politik, yaitu dengan kita sama-sama mendorong dan mengharapkan adanya bantuan dana partai politik dari APBN 0,5-1% dari APBN, sehingga kalau pendanaan partai ini sudah diberikan oleh APBN, maka secara otomatis pendanaan ini akan masuk ke sistem sehingga mudah diaudit. Kita lihat bahwa sejauh ini kapitalisme politik itu juga masih berlaku. Siapa yang berkuasa, maka keuangan pasti dia juga akan berkuasa. Sehingga itu menurut pandangan kami. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada kesempatan kita ingin bertanya kepada pasangan nomor 3. Silakan. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 3. Moratorium pembentukan daerah otonomi baru itu juga merupakan hal yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut Bapak, apakah moratorium pembentukan daerah otonomi baru itu merupakan langkah yang tepat sebagai fungsi kontrol terhadap pertumbuhan kesejahteraan daerah otonomi baru? Terima kasih. Coba kita maknai dari pemekaran itu sendiri. Pemekaran itu sesungguhnya untuk meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan masyarakat. Kita berkaca dari pemekaran kabupaten, misalnya Bovendigul. Sampai dengan saat ini memang masyarakat masih hidup belum menikmati sesungguhnya hasil pemekaran itu. Jalan-jalan dari distrik ke distrik, kampung ke kampung, itu masih sulit sekali. Itu menyebabkan masyarakat menderita sekali. Sehingga arti pemekaran ini harus kita maknai dulu. Kita perlu evaluasi. Kalau memang ini bermanfaat, asal manfaatnya untuk kurang banyak, kita petakan. Karena kunci dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat, menuju kesejahteraan yang sesungguhnya, sehingga mereka bisa mendapatkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Bovendigul. Jadi saya pikir masalah setuju atau tidak setuju, ini perlu kita ada kompromi bersama terkait dengan hak masyarakat. Waktu 1 menit untuk menanggapi kawan yang terakhir. Iya, pemekaran zaman dulu, pemekaran ini kan memang lebih banyak dominan ini adalah kepentingan politik. Ya, untuk kepentingan orientasi pada kesejahteraan ini agak melenceng. Sehingga dengan pembentukan daerah otonomi baru, harapannya tentunya akan ada pelayanan kesejahteraan yang lebih merata, juga ada potensi-potensi lapangan kerja, dan juga ada pemanfaatan sumber daya manusia khususnya untuk orang asli Papua. Terima kasih. Terima kasih. Kita menyambut kepada pasangan nomor 2 yang memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan yang lainnya. Saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lain. Silakan, waktu 1 menit dan tunjukkan kepada pasangan nomor 2. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Luhut, paslon nomor 2. Bahwa kata, negara sebagai wakil umat, maka berlaku. Apa yang sudah negara silakan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya koreksi ya, saya tidak pernah ada pernyataan bahwa mengatakan otsus gagal. Tolong di putarkan pernyataan mana di menit berapa yang tadi saya katakan. Bahwa otonomi khusus Papua yang sudah berjalan
selama hampir 18 tahun ini adalah bagaimana kita mengevaluasi kembali sasaran-sasaran yang memang menjadi peruntukan dari penggunaan dana otsus itu. Ada juga simpang siur antara undang-undang atau peraturan pelaksananya. Dalam hal ini macam contoh perintah untuk alokasi dana pendidikan, contohnya 30% dari APBN, ini contoh saja. Ini pun tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut saya otsus di Papua, menurut saya tidak gagal. Tapi bagaimana kita evaluasi kembali, karena tadi lebih banyak orientasi adalah kepentingan-kepentingan politik. Tadi saya katakan di depan ada kepentingan kapitalisme. Terima kasih, waktu sudah selesai. Silakan Pak Sarawak nomor 3 untuk menanggapi jawaban Jawa Tidak. Ya, tadi Pak Wati, Pak Sarawak nomor 2, Pak Sarawak nomor 2. Mike itu. Jadi kembali ke dengan Pak, tidak ada waktu untuk menanggapi. Silakan menanggapi jawaban dari pasangan nomor 1. Waktu masih sisa sedikit. Terkait dengan dana otsus lewat undang-undang nomor 21 sudah 20 tahun kurang lebih tadi disampaikan 18 dana otsus berjalan sudah 84 triliun dana digulirkan oleh pemerintah pusat dan sebentar lagi akan berakhir. Bagaimana tanggapan paslon nomor 4 terkait dana otsus yang akan berakhir di tahun depan? Silakan. Silakan, waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan itu lagi. Terima kasih. Dana otsus tidak akan berakhir, tetapi dana otsus tetap akan berjalan terus. Hanya saja perlu ada perbaikan-perbaikan. Perlu kita evaluasi penggunaan dana otsus selama ini. Oleh karena itu, menurut keyakinan saya bahwa dana otsus tahun depan pun tidak akan berakhir, dia tetap akan berlanjut terus di Tanah Papua. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita pejabat-pejabat daerah yang menggunakan dana otsus itu, apakah benar-benar sampai kepada sasaran rakyat, terutama untuk rakyat Papua? Ini soal. Dan sampai hari ini, dana otsus sudah dijabarkan dalam bentuk program-program kerja, tapi follow up yang dilakukan oleh pemimpin daerah itu tidak terlaksana secara baik. Contoh, kayak di Pohonibu. Sampai hari ini tidak ada pemanfaatan dana yang baik di Pohonibu. Dan pertanyaan saya sekarang. Terima kasih. Silakan ditanggapi pasangan nomor 23. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pasangan nomor 24. Jadi kesimpulan saya bahwa dana otsus masih diperlukan oleh masyarakat Papua terkait dengan penjelasan pasangan nomor 24 tadi. Yang perlu dijaki di sini yaitu kebijakan rumah yang jelas perlu dilakukan. Jadi untuk menerjemahkan arahan undang-undang nomor 1 tadi tentang ekonomi khusus Papua dalam mengimplementasikannya itu proses pembangunan Papua lewat mensejahterakan masyarakat Papua itu harus sungguh-sungguh kita lakukan dengan baik. Apalagi lewat Impres nomor 9 tahun 2020 Presiden Jokowi ingin mempercepat pembangunan Papua lewat orang-orang asli Papua, sehingga ini juga satu momen kesempatan yang baik untuk kita bagaimana menanggapi ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat Papua. Terima kasih.
masih kepada pasangan calon nomor 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. Silakan. Waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Kepada paslon nomor 1, bagaimana solusi saudara terkait korupsi yang marak di daerah, yang salah satunya adalah korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa? Silakan. Terima kasih, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Terkait dengan korupsi yang terjadi di daerah yang saudara masukkan, yang menurut saya, apabila saya menjadi pemimpin, jelas yang utama saya berkoordinasi dengan OPD-OPD, ya, terutama kepala dinas, bagaimana ya melakukan suatu apa, pelaporan pertanggungjawaban itu lebih akurat dan akuntabel, ya. Dan bagaimana melakukan pelaporan itu sesuai dengan target waktu yang diberikan, ya, atau ditentukan oleh pengawas pengawasan keuangan atau BPK. Dan kemudian bagaimana memperkecil suatu tindakan-tindakan yang tidak layak bisa terjadi di kota Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada juga salah satu cara yang bisa kita pakai, yaitu sistem pengadaan secara elektronik. Juga salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menghindari apa namanya deal antara penyedia barang dan penerima manfaat jasa barang itu. Jadi kirimnya harus kita lakukan, yaitu bagaimana pemberdayaan aparatur mereka-mereka yang kita tugaskan seperti PPK di tingkat OPD. Ini juga harus kita mengungkapkan, kita bekali mereka dengan sistem pengadaan sarana secara online ini, sistem pengadaan barang secara online ini. Ini juga harus kita bekali secara terus-menerus. Lalu juga kita sirami dengan iman, kita ikut mereka dalam setiap hari Jumat, kita lakukan doa-doa. Terima kasih, waktu telah selesai. Kita berikan pos kepada pasangan calon nomor 3 yang mengajukan pertanyaan dan ditanggapi oleh pasangan calon yang lain. Berikutnya kesempatan kepada pasangan calon nomor 4 untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lain. Silakan waktu 1 menit dan diberikan kepada pasangan calon nomor 3. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 2. Saya mau bertanya kepada saudara, selama saudara memimpin Movedigo kurang lebih 5 tahun, apa yang saudara buat di Movedigo? Baik itu pembangunan fisik dan manfaat di Movedigo, maupun masalah-masalah lainnya. Yang kita mau bertanya, sampai hari ini tidak ada pembangunan yang saya lihat. Nah, oleh karena itu, saya mau bertanya kepada Anda bahwa kepimpinan Anda selama 5 tahun itu apa yang Anda buat di Movedigo? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, waktu 1 menit untuk menjawabkan kepada kita. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa apa yang sudah kita buat selama pemerintahan benar ini Beni Anwar bersama Bapak Bupati adalah bagaimana tadi tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa di zaman kami, kami tidak budayakan, kami tidak biasakan lagi bagi-bagi duit. Ya, harus kerja dulu baru dapat duit kerja. Itulah kenapa kami membuat yang namanya BUMD. Membiasakan masyarakat, rakyat bekerja baru mendapatkan duit. Itu yang pertama. Jadi ukuran pembangunan bukan juga diukur dari banyaknya mungkin pembangunan fisik, tapi bagaimana administrasi yang rapi, bagaimana tata kelola keuangan, bagaimana pengkaderan ASN yang ada, itu yang paling penting. Bahwa pada saat kami menjabat sampai dengan hari ini, tata kelola itu sedang kami bangun. Sehingga memang tidak semudah yang kita mungkin bayangkan membalik telapak tangan, tapi on the track kita akan lanjutkan seperti itu. Waktu telah selesai, silakan ditanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 2.
semua. Menurut saya jawaban Anda kurang tepat, karena kurang suatu pembangunan itu dihitung dari bagaimana pembangunan fisik salah satu faktor yang sangat penting ukuran pembangunan di suatu wilayah, suatu kabupaten. Nah, saya percaya bahwa, saya yakin bahwa pembangunan yang ada di Bukulungu saat ini adalah buat tangan saya semua. Dan sampai hari ini belum ada buat tangan yang lain. Oleh karena itu, saya berharap pejabat yang akan datang itu betul-betul mau membangun Bukulungu. Jangan hanya ambil uang masukkan di kantong lalu tidak mau membangun mereka itu dengan baik. Ini soal. Jadi saya sebagai putra daerah, saya prihatin dengan kondisi Bukulungu saat ini. Di mana Bukulungu saat ini bukan lebih maju tapi malah mundur lebih jauh daripada yang kita harapkan. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Berikutnya pertanyaan diberikan kepada pasangan calon satu atau tiga. Silakan, waktu ini untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya kepada paslon nomor tiga. Kalau kita lihat di Bovinigo, saat ini ada satu gejala baru di Bovinigo. Di mana bahwa kita bawa Papua itu berjualan di jalan-jalan, berjualan apa namanya, jual-jual apa semua di jalan-jalan itu sampai bukan kantor bupati. Kalau saya bupati, saya malu melihat kondisi itu. Nah, bagaimana orang saudara ketika menjadi bupati supaya mama-mama Papua itu tidak jual di pasar jalan-jalan bahkan di bukan kantor bupati, tetapi harus ada solusi yang terbaik buat kita pengelolaan. Terima kasih. Kasih waktu satu menit untuk menjawabkan yang lagi sampai. Baik, terima kasih. Jadi ini jawabannya ini sederhana saja. Bikin pasar lama-lama mampu mendigo. Selesai kekuala. Kalau memang pasar yang ada itu tidak mengakumir lama-lama ini dengan baik dan ternyata mereka masih ada di luar, kita bikin itu pasar baru. Yang namanya pasar lama-lama mampu mendigo. Itu jawaban saya. Masih ada waktu, tersisa, silakan ingin ditambahkan. Baik. Pasangan nomor 4 memang butuh perhatian. Bisa maju ke mic. Mama-mama yang berjuara di jalan memang kasih buku dan harus pemerintah lakukan penyusuhan kepada mama-mama yang berjuara di jalan. Mereka ingin hidup yang layak. Kita buat yang berjuara sebenarnya tidak ada pasar yang berjuar luar biasa. Tapi pemanfaatan yang kami lihat adalah salah yang ada di dalam pasar itu yang berdasar. Terima kasih wakil telah selesai. Silakan ditanggapi. Ya memang itu semua masalah. Jadi saya pikir kita sebagai kepala daerah itu harus turun tangan dengan masing masalah ini. Bahwa semenjak saya sudah membangun pasar itu secara baik. Saya sudah buka dasar pembangunan semenjak saya. Dan salah satu dasar pembangunan adalah saya membangun pasar. Nah, pasar itu yang harus dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat. Baik itu masyarakat Papua maupun di Papua. Nah, seharusnya seperti itu. Dan keterlibatan kita Pemda untuk turun campur tangan dalam fasilitasi hal seperti itu sangat penting. Kalau hanya kita membiarkan, itu saja sangat sulit. Ini persoalan yang real di Bovinigo. Oleh karena itu, saya berharap ketika kita sebagai pemimpin nanti di Bovinigo, kita betul-betul membangun pasar, karena pasar itu adalah perputaran uang, sentral perputaran uang yang ada di Bovinigo. Terima kasih. Terima kasih. Masih diberi kesempatan kepada pasangan nomor 4 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor 1. Waktu satu menit untuk bertanya. Silakan. Pertanyaan kami sangat sederhana. Pasal nomor 1, gimana ketika Anda menjadi bupati nanti, jalan-jalan yang saat ini ada di Bovinigo itu rusak parah. Baik itu jalan yang dibuat oleh APBN, maupun provinsi. APBN provinsi. Nah, bagaimana kiat Anda untuk menyelesaikan persoalan ini di Bovinigo? Terima kasih. Terima kasih. Waktu satu menit untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi mengenai infrastruktur, ya. Menurut saya, apa bisa jadi pemimpin
jelas yang pertama saya akan lakukan ialah koordinasi. Koordinasi dengan pihak pusat dan juga provinsi. Bagaimana kemudian infrastruktur termasuk yaitu jalan itu makin lama makin baik. Yang pertama, terjadi perubahan akan lebih baik menghadapi masalah jalan, yaitu yang jelas kita harus merubah. Pertama merubah konsep pembangunan, ya, merubah konsep pembangunan dan juga pelaku pembangunan. Yang artinya, kalaupun konsep pembangunan itu baik, maka akan berubah jadi baik. Kalau konsep pelaku pembangunan itu kurang baik, pasti bangunan itu kurang baik. Makanya kita harus lakukan perbaikan atau rehabilitasi. Tentang terima kasih wakil terselesai, silakan ditanggapi jawaban dari pasangan. Menurut saya konsep mampu koordinasi itu buang-buang waktu. Kita itu kan punya dinas PU. Bagaimana kalau kita berdaya kita ke dinas PU? Kalau itu APBD sudah bangun jalan, mari kita rawatkan secara baik. Nah, oleh karena itu, mari kita rawat itu berdaya ke dinas PU supaya dinas PU lah yang mengerjakan jalan-jalan apa-apa. Kalau misalkan sedikit, langsung turun tangan selesai. Jadi kita tidak perlu koordinasi atau apa segala macam, jika di waktu sementara mobilisasi tetap berjalan terus sehingga jalannya sangat penting. Terima kasih. Terima kasih, kita rekod kepada pasangan calon nomor 4 dan calon diperbaikan kepada pasangan calon lagi. Saya lagi juga ingin rekod kepada pasangan kita yang telah memberikan